Halo semua, kembali lagi di Manix Gaming, dan hari ini kita akan bermain sebuah game bernama Sheltered. Game di mana kalian akan bermain sebagai sebuah keluarga kecil yang mana kalian harus bertahan hidup di tengah-tengah situasi perang nuklir, dan ada bandit, ada monster, dan kalian harus bertahan hidup selama mungkin. Jadi oke, kita langsung aja play gamenya. Dan ada dua mode di game ini, ada survival dan ada scenario. Di scenario ini lebih kayak misi, campaign, kayak ada ceritanya gitu. Dan di survival, kalian harus bertahan sejauh mungkin, selama mungkin. Jadi untuk sekarang, kita coba survival dulu. Dan saya sudah main, tapi nggak terlalu lama. Udah saya hapus save-save-nya, karena kita mulai dari awal lagi. Difficulty, ya kita nggak akan ngubah ini. Dan ini dia, load preset family. Oke. Family yang saya buat kayaknya belum terlalu bagus, jadi kita akan buat yang baru. Customize parent, dan ini dia. Satu keluarga terdiri dari satu ayah, terus satunya lagi ibu, dan dua anaknya. Dan mereka semua bisa dikostumisasi sesuai selera. Jadi, ini kita di sebelah kanan ini ada good upbringing. Ini stat kita. Good upbringing ini lebih kayak... dia karismanya 8, paling tinggi. Jadi, sebelum itu kita cobain, kitain dulu. Kita ganti top color. Oh ya, kita ganti warna, warna merah. No. Kita ganti warna biru aja. Dan bottomnya kita ganti warna ini. Yes. Skinnya agak putih. Nah, itu dia. Mungkin hitam aja. Biar jadi kayak I am Legend. Rambutnya ada yang gundul gak? Yeay, ini dia rambut gundul Pak Will Smith kita. Kita jadi I Am Legend. Hair color, head type. Oh ini, tapi yang tadi body type. Ini bajunya. Yes. Mana jaketnya I Am Legend? Nah, ini dia. I Am Legend. Lalu celananya, celana taktis coy. Yep. Oke, traits. Traits ini kita bisa lihat di sini, help. Ini yang gambar dumbbell ini, yang gambar barbel itu strength. Gambar orang lari dexterity atau kecepatan. Intelligence, charisma, perception is used when searching location and dictate your chance of item discovery. Perception bisa menambah kesempatan kita dapat item yang bagus. Jadi ini dia, mana tadi? Traits ada di bawah sini. Small eater artinya karakter kita lebih makan makanannya lebih sedikit daripada yang lain. Lalu courageous, first to attack and attack to kill are guaranteed to hit. Jadi waktu kita melawan musuh, Trust Courageous bisa menambah kesempatan kita buat kayak critical hit mungkin, nggak tahu lah. Deep Sleeper, Tired Stat Decrease Faster When Sleeping. Jadi Deep Sleeper ini kalau karakter kita tidur, nanti status apa ya, ngantuknya kalau nggak salah, ya berkurang cepat sekali. Ada Proactive, Move Faster in the Shelter and with Exploring, kesempatan lebih cepat pastinya. Hands On, lebih mudah craft dan mix. Optimistic, gain stress slower, dan ada stress level juga di sini. Kalau kalian bunuh orang, kalau nggak salah, ya kalian kalau bunuh orang bisa nambah stress, dan kalau orangnya terlalu stress akan makin gila kalau nggak, iya kayaknya dia bakal nggak tahu gila atau mati nggak. Resourceful, higher chance of recovering more item when destructive. Oke, resourceful lebih kayak waktu kita deconstructing barang, jadi kita punya kesempatan buat mendapatkan kembali bahan dasarnya. Hygienic, pasti lebih bersih. Dan dari ke 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 stat ini, trait ini, ada lawannya. Ada kayak antonimnya gitu. Big Eater, lawannya dari Small Eater. Big Eater kita makan ration lebih banyak, makanan lebih banyak. Core Dish, kita jadi penakut. Karakternya Like Sleeper, kalau nggak salah tidurnya jadi lama. Lazy, kecepatannya gerakan karakternya lambat. Hands Off, ini susah buat craft. Pessimistic, gain stress quicker pastinya. Wasteful, ini kalau buat sesuatu jadi banyak sekali itu bahan dasar yang diperlukan. Unhygienic, oke. Unhygienic nanti tambah kotor dia, stress dia nanti. Oke, start preset. What? Oh, ini start presetnya. Oke, trade-nya kita ambil ini aja. Deep Sleeper. Karena dia deep sleeper, kita jadi lebih banyak punya banyak waktu. Ngomongnya kecepatan. Kita jadi punya banyak waktu buat ngurusin yang lain karena tidurnya berkurang. Oke, ini ada well educated, intelligence-nya tinggi. Ada athletic, ada trouble, ada street smart, ada logical, ada well rounded, ada violent, ada good upbringing. Oke. Well educated, intelligence-nya tinggi. Oke, karena Brian ini, namanya bukan Brian, namamu adalah Tejo. Karena Tejo ini, Tejo,
Tejo ini kepala keluarga, jadi dia sepertinya harus punya badan yang atletis biar bisa melindungi keluarganya. Bukan, bukan, bukan. Trouble. Tapi intriganya satu, bego banget lah dia. Oke, street smart, logical. Oke, kita ambil semuanya yang sama rata. Ya, karena game ini punya sistem RPG, jadi ini well-rounded intelligence, charisma, perception, dan lainnya ini bisa ditambah waktu di dalam game. Jadi, well-rounded aja semuanya. Next, sekarang, kamu ngapain kok laki-laki ini, gender? Ah, ini dia. Masa laki sama laki? Homo dong. Oke, Charles, bukan, namamu adalah Mbak... apa ya? Oke, kita kamu nama Martha aja lah. Mbak Martha. Halo, Mbak Martha. Top color, oke, kamu terserah lah. Saya nggak tahu warna apa yang cocok. Oranye aja lebih cerah. Yep. Lalu celananya bisa ini, apalah. Skin color, ya, oke, putih nggak masalah. Hair color, no. Hairnya apakah ada ponytail? Yang pakai topi ini keren ini. Oke, kita ganti warna hitam saja rambutmu. Yep. Body type. Ah, what the heck? Kamu ngapain pakai kaos kutang dengan tengah perang gini? Oke, okay. Yang ini punya kayak sarung pistol gitu coy. Oke, okay. Celana taktis pasti. Oke, okay, resolve trademu, hygienic, small eater, courageous, deep sleeper, proactive, optimistic, resourceful, hygienic. Hygienic saja, karena dia kan jadi ibunya. Jadi dia yang menjaga bunker kita nanti tetap bersih. Dan dia adalah street smart, logical. Oke, okay, dia logika aja. Ya, dia punya intelligence, karismanya sama 6. Dan perception, tapi dia nggak punya strength. Gak apa, kita nanti naikkan dia strength-nya. Ah, ini dia anak-anak kecil kita. Namamu adalah... siapa namamu? Ini aja. Hey, Ucok! Oke. Okay. Anak pertama adalah Ucok. Oh, jangan. Ini aja. Milo. Yep. Milo adalah anak pertamanya. Jadi, ya kayaknya udah bagus itu penampilanmu. Trade-nya adalah small eater saja, karena kalian anak-anak jangan makan banyak-banyak. Brain box, ada hyper. Oh, ini beda yang anak-anaknya. Yep. Hyper brain box, well-spoken, rough and trouble, know-it-all, smart defense, alert. Oh, alert. Alert punya perception yang tinggi, jadi dia kayaknya bisa nemuin barang-barang lebih banyak waktu exploring. Jadi kita pakai alert saja. Dan dia nggak bakal kita pakai buat tarung bapak sama ibunya aja. Nancy, no. Namamu adalah Pilo aja. Bukan. No. Jangan. Nama apa yang kerennya? Kok bingung cari nama jadinya? Ini aja lah. Terus nama Indonesia, Rani. Top color kita randomize aja. Pum pum pim pum pam pim pum pam. Lumayan lah. Tapi bajunya jangan gitu dong. Tunggu. Body type. Yes. Ini aja. Michelle. No. Rani. Dia well spoken. Karismanya tinggi. Jangan. Small eater. Courageous. Oke. Okay, kamu adalah ininya hands on tadi apa? Craft and make smarter. Oke. Craft and make faster. Oke. Okay, jadi kamu bakal hands on. Kamu bakal buat barang-barang lebih cepat. Atau mungkin adiknya, kakaknya ini aja yang hands-on. Mana ya? Nah, ini, hands-on. Yep. Dan kamu adalah, mana tadi? Small eater. Yep. Well-spoken. Small eater, brain box, hyper. Kita pakai dia hyper saja yang cewek. Yep. Dia punya dexterity yang tinggi. Tunggu. Bully, alert. Ini tadi apa? Alert, oke. Okay. Dua-duanya sama-sama alert aja, gak apa-apa. Karena kita bakal butuh keduanya. Ah, ini dia. Family name adalah Tejo Family. Yeay, Banjo. Oke, kita punya pet. Ada anjing, ada kuda, ada kucing, ada akuarium, dan juga ada snake, ular. Jadi kita pilih anjing saja, karena anjing adalah teman terbaik manusia. Save family person. Yes. Dan kita mulai, ini dia. Do you want to play tutorial? Gak usah, aku udah tahu gimana cara mainnya. Dan ini dia, sorry buat nunggu lama tadi, kostumisasi keluarganya. Dan, tips, psychopath will let you know when they are on edge. They are nice like that. Oke, jadi ada psikopat, ada bandit, ada monster nanti di luar sana. Kita harus hati-hati dan Tejo Family akan bertahan hidup sampai akhir hayat. Oke, loading. Kita mulai gamenya. Dan di game ini,
Resource apa bahan-bahan yang barang-barang yang paling dasar adalah air dan makanan. Oh, ini dia ceritanya. Day 1. Bukan cerita sih, lebih kayak jurnal. So it begins. We only have each other now. The people that make up our family are Tejo, Marta, Milo, Rani, and our pet dog, Banjo. We have a new home. The air is a little settled, and the floor is smeared with dirt. But having sturdy concrete wall and heavy door is just what we need right now. I'm not sure how much more of the world this family could handle. Quest. Dan kita juga punya quest nanti, kita bisa ketemu orang dan kita dapat tugas dari mereka. Nanti kita dapat hadiah dong, pastinya. Dan di ini, di pojok kanan ini, ada 06, ini jamnya, dan ini adalah hari pertama. Kita bisa zoom out, zoom in, ada mobil. Yep, tapi kalau mau camper ini, cek vehicle. Yep, kita belum punya barang-barang buat memperbaiki. Oke, di sebelah kanan, di bawahnya hari ke-1 itu ada gas, 8, ada air, 15, dan ada makanan, 10, dan juga O2, oksigen, 100%. Ada thirst, ada hunger, ada tiredness, ada toilet, ada dirtiness, ada stress, ada trauma. Oke. Mana tadi yang itu? Sini kamu. Pertama-tama, craft item. Kamu akan membuat yang paling penting adalah... Bukan. Tunggu. Kita bisa upgrade nggak ininya? Upgrade. Yeay, kita bisa upgrade. Oke, kita langsung aja. Mana kamu? Kita akan set up ekspedisi. Tejo. Lalu Milo, sama Milo. Yep. Kita coba cari school dan juga church. Pet, yes. Confirm. Ini barang-barangnya. Bukan. Equip. Lalu, kayaknya kamu cocok deh. Confirm. Kamu juga equip. Send party, yes. Kalau mereka nggak dikasih masker waktu keluar, mereka bisa kena radiasi nuklir, kalau nggak salah, ya. Tunggu dulu. Karena kamu pintar, kita akan broadcast for trader. No, bukan itu. Lalu, kita juga butuh ruangan lebih, dan kita akan buat 3 ruangan dulu di sini. Oke, kita belum punya semen. Bagus. Bagus sekali kita kehabisan semen. Gak apa tapi. Kita... No. Marta. Harani, kamu sudah selesai? Oh, incoming. Accept transmission. Hello, Marta. This is Milo. We can see what looks like a lumberyard in distance. Investigate. Yep, kita nemu tempat pemotongan kayu. Ada water filter, ada oksigen. Yep, oksigen. Lalu kita bisa upgrade ini, kita bisa fix. Ini take suit kalau kita mau keluar buat memperbaiki oksigen sama water filter ini. Dan juga ada generator buat listriknya, pasti. Kalian sudah selesai? Kamu sudah selesai? Mbak Rani? Upgrade. Kita bisa upgrade belum? Kita cuma tinggal butuh 2 baterai, coy. Dan ya, upgrade radio transmitter. Kalau kita bisa upgrade ini, kita bisa punya kesempatan lebih tinggi buat nyari pedagang sama survivor yang lainnya. Dan kita bisa rekrut survivor supaya kita punya anggota yang lebih besar lagi. Dan markas kita ini nanti bisa di-upgrade sampai ke bawah terus itu. Kalau nggak salah sampai 4 lantai. Mungkin? Lupa, nggak tahu. Ah, ini dia. Ada pesan, accept transmission. Tejo to base. We found something at this lumberyard. Are you interested? Yes, kita dapat apa? Kita punya kayu, pasti. Ambil semua. Wood. Oke, yang ini log. Tapi kita perlu... Perlu apa kalau nggak salah ya? Iya, kita perlu ada alat buat motong ini. Bukan gergaji ini. Ini gergaji ini gunanya biar repair sama upgrade lebih cepet. Yep, kita punya hatchet, man. Kita punya kapak, ada paku. Mannequin head, apa kita ambil dulu? Coal, dirty, oke, kita ambil semuanya. Confirm, yes. Saya sudah lama sekali belum main, nggak main ini, jadi mungkin agak lupa semuanya. Tapi tenang, Tejo family akan bertahan hidup. Oke, kamu sudah selesai ya? Bagus sekali. Kita butuh tempat tidur. Semua orang perlu tidur. Kamu Mbak selesai. Resume. Yap, kita perlu. Oke, kita percepat dulu. Kita perlu ruangan lebih banyak. Accept transmission. School. Ada kelinci. Oh ya, kita belum punya itu ya. Tunggu. Kita perlu craft item. Tier 2. Yes, ini dia. Kita perlu tambahan air lagi. Karena kalau kita kehabisan air, kita dalam bahaya besar. Oke, kita punya kasur yang lebih baik. Ada makeshift toilet.
Small crit, oke, kita juga perlu box yang lebih besar buat item yang lainnya. Dan satu kali air ini. Yep, kita punya semua yang kita perlukan sekarang, kita tinggal cari, mana itu? Bukan, pure blood fruit pass. Kamu. Bukan. Ah, ini dia, freezer. Kita butuh freezer, kenapa? Karena kita nggak cuman harus ngandalin makanan dari ration yang kita temukan waktu searching, tapi kita juga harus bisa berburu dan juga ambil meat sendiri. Dan kita cuma perlu hinge atau engsel satu dan juga motor satu. Oke, biasanya bisa didapat dari looting kalau nggak pedagang yang lewat. Nah ini, kita bisa dapat daging dari kelinci ini. Kalau kita punya trap. Tejo to base, we stumble across somebody in this school. Kita nemu orang. Approach stranger. Yes, ada orang juga tadi di atas sana, tapi nggak apa-apa. Wow, hey there. Confirm. Trade. Kamu punya apa? Okay, let's do this. Kita punya makanan. Yes. 11. Kamu suka manekin? Kamu suka kayu? Yeah, saya nggak perlu terlalu banyak kayu sebenarnya. Oh, tunggu dulu. Pip. Okay, coal kita. Okay, kita ambil coalnya karena coal itu bahan bakar. Okay, kita ambil semua ini. Nah, kamu tak kasih kayu sama kepala itu ya orang ya? Well, yet certainly got a great deal of those items. Let's hope you left me with it enough to keep going. Yes. Milo dapat karisma lebih tinggi, tapi kenapa Tejo nggak dapat ya? Ya mungkin karena Milo yang ngomong tadi. Dan ada dua orang coy. Bahaya. Oke, kita dapat sesuatu di sini. Wow, man. Oke, kita ambil yang penting-penting dulu. Kita butuh ini buat bangun rumah. Kita engsel. Oke, kayu kita nggak perlu sekarang. Engsel. Ada metal. Apa ini nggak perlu ya? Oke, kita masih punya gas yang banyak di rumah kalau nggak salah. You can transfer. Nah, ini dia. Kita juga perlu metal. Kita perlu kayu lagi. Kita perlu ini. Oh, bukan kamu. Ada magnesium. Ada wall. Buku. Buku kalau nggak salah nilainya tinggi buat tukar barang. Tapi buat sekarang kayaknya plastik juga perlu. Karena kita perlu itu. Buat tas kalau nggak salah plastik gitu. Yep. Oke, kita simpan saja plastiknya dulu. Sabun, men. Kita punya 8 sabun. Itu ada tulisannya owned di bawah confirm itu. Udah, apa lah. Tinggal aja semuanya dulu. Done. Everything is good. What? Oh, belum dibangun ini. Yep. Ada orang turun. Tunggu dulu. Apa kamu? Setting, game control, automate character H. Automate character H. Yep. Dengan kita automate character ini, mereka jadi bisa melakukan kegiatannya sendiri-sendiri. Tunggu dulu. Search location dan juga cancel dulu ini. Tunggu. Tunggu bentar. Cancel dulu ini dan respon. I'm tried for the right price. Kamu punya lampu, kita perlu lampu. Buset, nilainya tinggi sekali. Kita punya apa yang nggak terlalu guna ya? Sabun coy. Tapi sabun kita juga perlu kayaknya. Kita punya gas. Tapi di sini juga ada gas. Tenang, kita masih punya banyak sekali gas. Kita perlu makanan pastinya. Ada fuse, ada nylon, ada spring, ada lens. Berapa harganya semua? 28. Oke, kita kasih mereka 2 sabun, karena sabun kayaknya nggak terlalu perlu. Shit, man. Oke, kita ambil ini dan ini. Harga satu itu berapa? 30? No. Ini. Yep. Nah, ini dia. 39. 41. Nope. Nope. Yup. Yup. Oke, bukan. Kita trade 2 sabun dengan keempat barang ini. Sepertinya bukan pilihan yang buruk. Jadi, ya. Trade. Kamu punya motor? Oh ya, nggak punya. Tapi dia punya fuse. Oke, nggak apalah. Trade. Thank you. Oke, kita jurnal lagi. Day 1. It's nice to have trader visit the shelter now and again, even if they are a little stranger. This one keeps going on about having lights on all the time. Apparently, it
It waste fuel, good to know. Oh, jadi kalau kita nambah listrik lagi, ini, energi ini kita add fuel, kita bakal menggunakan lebih banyak. Oke, okay, kamu dulu. Yep, kamu tidur dulu, tidur dulu. Resume ini. Accept. Examine. Oke, okay, ambil ini, nope, ambil ini, air, motor, 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 yep, yep, yep. Kita buang dulu semen, limestone, oke, okay, kita punya satu semen, kita perlu buat bangun ruangan lagi, oke, okay, kita buang plastik saja karena tidak perlu, kita ambil motornya, oke, okay, sepertinya semuanya sudah lengkap. Yep. Oke, nggak apa-apa. Done. Oke, kita percepat lagi. Yep. Ah, mereka sudah kembali. It's rain on surface. Yes. Ini kerjakan ini dulu. Nice. Oke, kita take all. Confirm. Yes. Kalian semua, kalian perlu tugas. Kalian punya tugas yang harus diselesaikan. Resume ini, lalu kita buat, bukan itu, kita buat kasur, mana kasurnya? Ini dia, kita perlu kasur lagi soalnya. Craft item, kita juga bisa buat kompor coy. Tapi, kita perlu mesin penyimpan daging juga. Fuck man. Oke, okay, kalau nggak salah ada juga di game ini, kalau kalian makan makanan yang mentah, kayaknya bisa kena poison deh. Jadi kita kayaknya juga perlu ini. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Cancel, cancel, escape. Kita perlu ruangan dulu. Kita perlu dua semen. Oke, okay, kalian pengen mandi, kalian pengen ada yang pengen tidur. Kamu bangunin dulu. Kamu buat craft item, semen. Oke, kita perlu air sebanyak-banyaknya. Apa ini? Day 1, it's hard to tell whether the people are trustworthy or not. Everyone seems to be out for something and that can make them dangerous. Can't stop thinking about that poor soul we met on our expedition. They do not eaten in 4 days and it was starting to show. Malnutrition is one of the many dangers we face out there. Jadi kita jangan sampai kelaparan. Kita perlu air sebanyak-banyaknya. Oh, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu, tunggu dulu. Ah, ini dia, open clipboard. Integrity report. Jadi di integrity report ini kalian bisa tahu mana barang-barang yang perlu diperbaiki dan mana yang tidak. Oke, kita perlu perbaiki water filternya. Salah satu dari kalian harus ke atas, kamu. Take suit, dan perbaiki ini. Mana water filternya? Ini oksigen, ini water, fix. Kita bisa upgrade. Yep. take suit. Fix ini juga. Oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Setelah kita bangun semen. Craft item. Item lagi. Oke, okay, kita perlu dua semen buat bangun. Fuck, man. Nah, ini dia. Kamu apa yang tidur lagi? Kamu udah. Oke, okay, kamu ngantuk. Biarin. Craft item. Yes. Kita perlu satu lagi bangunan. Di sebelah sini. Oke, okay, percepat lagi. Boop. Oke, okay, stop. Kamu ngantuk. Craft item. Dan mop and bucket. Karena kita perlu membersihkan bunker kita kalau nggak mau ada penyakit di dalam sini. Kalian, para pria. Aku punya tugas buat kalian. Kamu lapar. Oke, okay, bagus. Eat food. Tunggu dulu sebelum kamu eat food. Lepas dulu pakaian nuklirnya itu. Baru eat food. Kamu pengen mandi. Tidak bisa. Kamu ini. Bersihkan ini dulu. Clean the shelter dulu, Bu. Ya, kita masuk ke hari kedua. Water storage at max capacity. Oke, okay. Kita perlu minum dulu. Oh, tidak perlu, tidak perlu, tidak perlu. Kamu sepertinya sudah aman. Kamu tidur dulu ya. Dan kita perlu mencari ekspedisi lagi. Oke, okay. Teja family is good. Oh,
I'm exhausted. Oke, kamu lelah, kamu bisa tidur. Adek, bangun. Bangun. Kamu tidur. Tidur. Yep, kamu bangun. Craft item. Toilet. Oke, tunggu dulu, tunggu dulu. Ya, kita bisa bangun itu. Ini dulu. Yep, refrigerator taruh situ. Lalu kita harus buat craft item. Mana lampunya ini? Oh, ini plastik dulu. Kita buat plastik. Tunggu. Craft item tier 2. Oke, kita cuma butuh satu hinge buat bikin poor stove. Dan juga kita perlu... Yep. Oke, semuanya masih aman. Kamu buat plastik dulu karena kita perlu plastik buat ekspedisi. Kita butuh rope buat bikin jebakan. Yep. Kita butuh satu lagi bed kayaknya. Ya. Yeah. Kita butuh banyak sekali bed. Bukan. Mana lampunya ya? Kalau nggak salah kita bisa buat lampu deh. Switch light. Oh iya, ini dia lampunya. Kita butuh wiring kit tapi. Yep. Dan gimana caranya edit room? Gimana caranya edit room? Tunggu dulu. Zoom out, zoom in, speed up time, slow, map, interact player, change color, show the camera, move, automatic character. What? Rearrange shelter. Ah, ini dia rearrange shelter. Karena kita bisa ngatur ulang lagi posisi di mana benda-benda ini. Ah, kamu sudah sehat walafiat. Kamu akan pergi ke ekspedisi. Kamu sendirian saja untuk hari ini ya. Pet, yes, tentu saja. Small house dan juga, oh, ini dia banyak sekali rumahnya. Tunggu dulu. Nah, ini dia banyak sekali tempat-tempat yang bisa kita jelajahi di sini. Berhubung ini mapnya normal, jadi tempatnya tidak terlalu besar. Oke, kita pergi ke sana dulu, ke small house. Ambil hatchet ini, equip. Bagus, send party. Yes, please. Ibu, apakah Anda sudah selesai tidur? Belum. Kamu lelah? Oke. Kita juga perlu toilet dan juga kamar mandi. Kamu sudah lelah sekali nih. Oke. Tidurlah. Oh, cepat sekali. Oke, tunggu dulu. Open keyboard, shelter door. Oke, shelter door-nya kok mau hancur gitu? Oke. Kamu bangun, fix ini juga. Yep. Lalu kita bisa buat, bukan itu. Kita bisa buat toilet. Yep, good toilet. Transmisi masuk. We found something. Bagus, ambil ini, ambil semuanya. Yep, ambil semuanya. Confirm. Yes. Small plastic bag cuma nambah space sedikit. Oke, kamu sepertinya sudah selesai itu. Kamu bersihkan dulu tempat ini. Milo, bersihkan dulu tempatnya. Lalu kita bisa buat craft tiny party. Bukan itu. Box, kayaknya kita udah aman. Ya. Kita juga butuh baterai buat ngupgrade ini. Supaya kita bisa bikin banyak pedagang datang ke sini. Oke, buddy. Tenang, kamu masih aman. Apalagi yang kurang? Small freezer. Oke, small freezer sudah jadi. Toilet yang sudah jadi. Oke, tunggu dulu. Kamu ini perlu toilet. Use toilet. Oh, no. Banjo perlu makan. Ini, kasih makan Banjo. Fill. Kita punya 11 makanan. Masih aman. Yo, kamu sudah pulang. Cepat sekali. Yay. Take all. Yes. Oke, kita perlu shower. Mana showernya? Makeshift shower. Ini dia. Yes, kita juga perlu satu ruangan lagi. Yep. Semakin besar ruangan, semakin besar juga energi yang kita pakai buat menghasilkan listrik. Tunggu dulu. Ini dia, looks like upgrade, aku tidak peduli. Generator perlu diperbaiki, ini fix.
Dan kita butuh lebih banyak lagi kasur. Oke, kamu haus, minum dulu. Drink water, lalu tidur dulu sebentar. Nah, bukan itu. Ini. Oke, stop. Tunggu dulu. Ayo dia. Stop. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Kamu perlu mandi dulu. Take shower soap. Yep. Kamu bangun, kamu sudah itu. Bersihkan dulu tempat ini. Oke, Rani. Kamu sudah tidak capek lagi. Kamu tidak melakukan apa-apa. Tunggu dulu. Oke, tidam. Aman. Bukan itu. Oke, kita bisa buat bandage. Bandai, toilet lagi. Ada incinerator. Ya, semuanya masih aman. Tuh, kita bisa upgrade lagi. Kita butuh hinge dan juga rope. Oke, kamu akan saya pergikan ke survival lagi. Yes. Oke, kita akan mencari barang-barang lagi. Equip. Kita juga perlu gas mask lagi. Kita butuh topeng gas. Mau kemana, coy? Oh iya, bersih-bersih. Tenang saja, Tejo Family akan bertahan hidup. Oh, apa ini? Exhausted? Ya tidurlah. Kita perlu satu hinge buat bikin kompor. Semuanya masih bagus. Shelter door yang masih kurang. Yep. Setelah ini, bukan kamu. Kamu. Ya, kamu dulu. Fix dulu ini. Oh, kita bisa upgrade ini. Metal door, level 2 door, dan level 3 door. Oke. Tapi kita butuh banyak sekali metal. Integrity, daily use, foil, 9 of 0. Oke. Sebentar lagi bensinnya kayaknya mau habis. Dan kita harus mengisinya. Nah, yep, semuanya masih aman. Stop tidurnya, pakai dulu toiletnya. Lalu ini lanjutkan ruangan ini. Karena kita butuh ruangan lebih banyak lagi. Oke, percepat. Oh, radio transmission. Tejo Tumarta, my path is blocked by a ferocious looking creature. Ada monster. Atau mungkin cuma hewan biasa. Biasanya beruang kalau nggak serigala. Mountain range. Wah, itu beruang, coy. Oh, bagus. Bagus, Banjo. Hajar terus, Banjo. Oh, no. Aduh, kita berdarah-darah. Hey. Stop. Bleeding. Mele, mati. Waduh, di counter kita. Hajar, Banjo. Tejo. Counter. Mele, hajar. Terus lagi. Iya, dead. Oke, kita punya apa ini? Kita dapat leather. Kita dapat daging. Yes, kita punya daging sekarang. Yes. Oke, tapi Tejo berdarah. Dia perlu diobati segera. Dan juga lukanya bisa kemungkinan dapat infeksi. Jadi kita panggil dia scan frequencies. No. View map. Tejo, recall. Tejo, pulang, Tejo. Recall to shelter, Tejo. Kembali ke shelter. Oke, Nona, selesai. Kamu tidur dulu. Dan kamu, Pak, bangun. Kamu akan broadcast for trader. Sampai hari keempat. Oke, semuanya masih aman di hari keempat. Yep. Kita masih perlu lampu, dong. Karena, ada orang. Oke, Martha, kamu tidur dulu. Rani masih perlu energi. Energinya Rani masih sedikit. Kita kayaknya kekurangan orang, deh. Tapi semakin banyak orang, kita juga semakin banyak perlu air dan makanan. Jadi, yep, dia turun. Siapa kamu? What? Hello, I'm just trade. Yes. Oke, kamu punya hinge, saya ambil semua itu, ambil ini, ambil semen. Wow, kebanyakan. Oke, kita ambil 2 nilon saja. Kita masih belum tahu lensa buat apa fungsinya. Saya belum tahu apa itu fungsinya. Ada magnesium. Oke, kita perlu 18. Ini. Wow, teddy bear banyak sekali itu nilainya. Oke, mungkin kita
Teddy bear terlalu berharga. Sabun aja. Kamu takas sabun ya, biar bersih nanti kamu. Magnesium? Nope. Lensa? Nope. Ya. Yeah. Satu sabun kayaknya pas buat ini. Yep. Sana, pergi. Shoo. Oke, okay, it's nice. It's nice, it's nice. Nice, 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 nice. Rani, kamu sudah selesai resume ini. Percepat. Go. Ada rusa di atas. Oke, okay, kita juga perlu first aid kit. Medical supplies to regain health will secure bleeding when used. Yes. Kita perlu first aid kit kayaknya buat Tejo. Yep. Tunggu dulu siapa masih bangun. Kamu bangun dulu dan buat first aid kit buat Tejo. Begin. Sana. Oke, okay, Tejo sudah kembali. Waduh, itu dia berdarah-darah dia. Yes. Oke, okay, kamu tidur sekarang. Kamu juga tidur. Kamu minum. Lalu makan. Oh, ada orang di belakangmu itu. Siapa dia? Yep. Take all. Yes. Tejo bleeding. Mana. Open storage. Bukan itu. Ah, ini dia. Use first aid kit. Yep. What? Siapa? Jason. Hey, that's a nice shelter you have there. How about I hop in there and join you? Kita kayaknya belum perlu orang lain buat join kita, jadi no. Pergi dari sini. Apa deh? It looks like... Okay, buat upgrade. Jangan upgrade dulu. Kamu lanjutkan ini. Tejo, kau tidak apa-apa? Hey, Tejo is feeling okay. Tejo baik-baik saja. Okay, take shower. Lalu kita makan, Tejo. Kita punya daging. Kita bisa bikin kompor kalau tidak salah. Yep, kita bisa bikin kompor. Tunggu, kita tunggu satu ruangan ini dulu. Lalu kita bikin kompornya. Escape. Okay. Very good. Kamu buat kompornya. Mana kompornya? Itu dia. Ini dia. Yep. Kita butuh kasur satu lagi yang bagus. Apakah kita bisa buat? No. Kita butuh nail. Toy box. Nah, ya kita kayaknya masih aman sama semuanya ini. Incinerator. Oke, kita juga butuh snare trap buat bikin jebakan di atas. Tapi kalau tidak salah cuma bisa dipakai 3 kali. Nggak tahu. Oke, kamu sudah baik-baik saja. Sekarang bikin kasur. Untuk sementara yang kecil-kecil saja nggak apa-apa. Tunggu dulu, berapa biayanya buat bikin kasur itu? 3 wall dan juga 3 nilon. Kayaknya terlalu banyak. Biarin aja deh. Oke, kita bisa upgrade? Belum. Oke, broadcast for trader lagi. Kita butuh banyak sekali pedagang. Dan kita punya daging. Remove. No. Kita lihat dulu. Fix, deconstruct, remove meat, disable. Eat meat. Water storage. Yep. Oke, deconstruct, eat meat. Masak dulu dagingnya ya, jangan langsung dimakan. Nah, itu dia. What? Siapa yang makan itu? Ah, ini dia masak dulu makan. Tidur, sleep. Apalagi yang rusak? Oke, kita butuh oksigen dan juga water filter yang rusak. Oke, kamu sudah tidur dari tadi. Diam, kita butuh satu lagi shower mungkin. Oke, kita butuh sumber makanan, jadi kita bikin ini saja dulu. Oke, sebelum itu, take shoot, resume. Yes, kamu ngantuk, waktunya tidur. Oke, kita kayaknya masih aman sama semua supply yang kita punya. Oke, dan video ini sampai di sini dulu. Kalau kalian suka, jangan lupa untuk selalu klik like dan subscribe di Manix Gaming, karena subscribe itu barokah dan banyak sekali manfaatnya. Hope you enjoy, dan kita pasti ketemu lagi di episode berikutnya. Ciao!